Menuju terlaksananya Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2020 di Papua, klaster Timika sebagai salah satu penyelenggara terus berbenah, salah satunya dari bidang akomodasi dan konsumsi. Tim PB PON Provinsi Papua dipimpin John Nahumuri yang membidangi akomodasi dan konsumsi Selasa tadi melihat langsung tempat penginapan yang akan dijadikan sebagai sarana akomodasi seperti rusun atlet, penginapan serta tempat makan atlet di sekitar venue. Dari pantauan bidang 3 BP PON Provinsi Papua yang membawahi akomodasi, konsumsi dan kesehatan ini, menilai klaster Timika merupakan klaster yang paling siap untuk melaksanakan Pekan Olahraga Nasional tahun 2020 di Papua. Namun ada beberapa item yang menjadi catatan, yakni fasilitas hotel yang harus ditambah atau direhab. Karena berdasarkan hasil koordinasi dengan PB PON Kabupaten, sarana penginapan untuk atlet memenuhi standar, tetapi KONI Pusat meminta standar penginapan harus bintang 3. Permintaan itu yang menjadi kendala, sehingga pihak akomodasi akan mencari solusi lain, baik menggunakan rusun ataupun rumah warga yang direhab memenuhi standar yang diminta KONI Pusat. 9 cabur sudah ada kita tetapkan untuk di Timika ini. Dan Bapak dan Ibu sudah tahu ya, sudah ada pemberitahuan dari ini. Sehingga tinggal 370 hari kurang lebih. Ya, bagi yang siap, itu 370 hari itu dianggap itu terlalu lama ya. Dan kalau belum siap, ya. Tapi saya lihat kami sudah kunjungi, ya, dari konsumsi ini nanti buat tadi, tapi dari akomodasi kami mau tanya bagaimana kesiapan akomodasi. Sementara permintaan dari bidang kesehatan sesuai arahan Gubernur Papua agar seluruh bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh atlet harus dari Timika sendiri, kecuali tidak memenuhi maka didatangkan dari luar Papua. Selain itu juga pengawasan makanan untuk para atlet akan disiapkan resep oleh dokter gizi pada seluruh penginapan atlet. Dari Timika Papua, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan. Dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhirlah seluruh perjumpaan kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Saya Marulen Sawaki, undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Halo, saya Noela. Hai, saya Nopusa Samu. Saya Dokontologi, saya senang, bangga dan siap. Siap mensukseskan. Dan saya sangat siap untuk mendukung. PON 20 tahun 2020. Di tanah Papua. 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 Di tanah Papua.